Kembali lagi bersama channel saya Sandiana Pratama. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasang renda dengan cepat. Kali ini saya memasang di bagian bawah depan gamis ya. Terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Dan yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk dapatkan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih dan selamat menyimak. Oke, saya akan coba dulu ya. Ini dia hasilnya ya. Langsung aja kita ke cara dan triknya. Pertama, kita rapikan dulu bagian ujung atas gamisnya ya, yang nanti bawahnya akan kita pasang renda. Setelah dirapikan, lalu kita letakkan di sikut sebelah kiri kita ya, seperti ini. Dan letakkan kain yang akan kita pasangi renda di bawah sepatu. Pasang rendanya dan mulai injak gas. Lalu jari telunjuk digerakkan seperti ini. Ini fungsinya untuk meluruskan ujung kain yang akan dipasang renda ya, supaya tidak meleset. Dan kunci dari teknik ini ada di telapak tangan bagian belakang kita ya, tepatnya di pergelangan kita. Kita gerakkan pergelangan kita seperti ini ya, supaya kainnya tidak terlipat. Seperti ini ya menggerakkannya, dan kita lakukan dengan cepat. Dan pergerakan telunjuk harus bareng dengan pergerakan pergelangan tangan kita ya, supaya ujung kain tetap lurus dan tidak meleset. Ulangi cara ini sampai pemasangan renda selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.